Jangan takut tidak punya rezeki ya. Yang takut itu satu, takut tidak berkah dalam menjemput rezekinya karena dengan jalannya tidak halal. Itu yang kita takuti. Yang kedua, takut tidak punya syukur. Karena setiap karunia itu belum jadi kebaikan kecuali dengan syukur. Ini minum sudah ada, tapi belum tentu jadi kebaikan kecuali kalau minumnya penuh syukur. Kita minum, monyet minum, kelinci minum, kambing minum, yang membedakan apa? Yang membedakan kita pakai syukur atau tidak. Takut tidak punya sabar kalau lagi ditahan. Selanjutnya, jangan iri sama rezeki orang lain. Karena jangankan semajelis begini, seibu sebapak aja beda-beda.